Jadi hari ini saya lagi syuting video klip buat lagu terbaru saya. Judulnya Hanya Kamu, jadi ini temanya love song dan jauh berbeda dari video klip saya sebelumnya yang mungkin kekinian banget yang kemarin. Kalau ini benar-benar lagu ballad, bisa dibilang juga kayak lagu bisa buat pernikahan kayak gitu. Dan apa ya, ya hari ini buat syuting video klipnya hari ini, dan ini suasananya klasik banget, penuh dengan lampu-lampu. Terus saya juga pakai jas, jadi benar-benar tampil lebih dewasa dari umur saya yang sebenarnya. Temanya sih yang pasti klasik dan glamour. Itu jadi kita ngambil konsep itu, klasik dan glamour. Jadi dari konsep studionya sih ini kita set benar-benar klasik kayak video-video klip zaman 2000-an atau 90-an ya kayak gitu. Terus nah saya ngambil sisi glamournya itu dari penampilan saya, mungkin dari jasnya, terus pakai aksesorisnya, mungkin kayak gitu deh. Karena menurut aku untuk menjadi seorang penyanyi atau artis apa bintang itu benar-benar harus menunjukkan satu sisi yang lebih menonjol dari diri seorang public figure. Nah, saya menunjukkan sebuah sisi glamor dan klasik juga karena saya pengen menyajikan buat semua kalangan. Jadi kayak nggak hanya buat seumuran saya lagunya apa konsep video klipnya, tapi saya pengen untuk mungkin yang lebih tua, mungkin seumuran orang tua saya, apa seumuran nenek saya mungkin, untuk bisa menikmati konsep dari video klip saya. Jadi bisa menikmati konsep klasiknya, dan anak muda bisa mungkin menikmati konsep anak mudanya dari diri penampilan saya kayak gitu. Kebanyakan sih dari Bruno Mars kemarin, terus dapat konsepnya dari Bruno Mars karena kita tahu sendiri lagu-lagu Bruno Mars itu, bahkan yang sekarang itu yang dikeluarin tuh benar-benar bernuansa sedikit 80s dan 90s lagunya. Jadi kita juga lihat video klipnya benar-benar kayak konsepnya banyak lampu-lampu tapi tetap klasik kayak gitu, dengan piano-pianonya, terus itu benar-benar Bruno Mars banget.